Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di ruas jalan tol Cikopo Palimanan, tepatnya di kilometer 79B. Kecelakaan itu menyebabkan satu orang tewas dan dua orang luka-luka. Laka, gue bongnya anak gue. Ya Allah, kegencet. Gerung ketolong, gue bongnya juga kayak. Aduh, korban. Peristiwa kecelakaan ini terjadi pada Senin pagi. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan pemudik yang hendak kembali ke arah Jakarta. Kecelakaan ini terjadi ketika salah satu minibus mengambil lajur darurat dan menabrak mobil lain yang sedang berhenti karena mengalami pecah ban. Minibus yang mengambil lajur darurat itu juga menabrak seorang pria yang sedang berdiri di bahu jalan. Kasus ini dalam penanganan Laka Lantas Polres Purwakarta. Sedangkan untuk korban tewas dan luka-luka sudah dibawa ke RSUD Abdul Rajab Purwakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.